Proses pengundian di Dewan Undangan Negeri Dun Bukit Katil berjalan lancar di Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Katil sejak pagi tadi. Orang ramai tidak putus-putus hadir di pusat mengundi berkenaan. Untuk perincian semasa, kita bersama wartawan Fahmi Zaidi di lokasi. Ya, Fahmi. Baik, Syah Musa. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Langsung dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Katil, bagi membawakan kepada anda perkembangan semasa hari mengundi bagi PRU Dun Melaka ke-15. Suasana keadaan di pusat mengundi pada waktu ini berada dalam keadaan baik dan terkawal. Apa yang saya lihat, rata-rata pengundi yang hadir di sini mematuhi setiap SOP seperti mana yang telah ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara MKN dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Dari segi kawalan keselamatan di pusat mengundi ini, bermula dari pintu masuk ke sekolah sehingga ke pintu keluar, semuanya dikawal baik oleh petugas SPR dan polis. Ketika ini saya juga dimaklumkan lebih dari 600 orang pengundi sudah selesai menjalankan tanggungjawab mereka. Dan sebentar tadi, Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia Dato' Abdul Ghani Saleh dan juga calon Barisan Nasional Bukit Katil Dato' Wira Hasnur Sidang Husin hadir meninjau di lokasi pusat mengundi ini. Untuk pengetahuan anda, sebanyak 7 saluran mengundi telah dibuka di sekolah ini bagi memastikan proses pengundian dilaksanakan dengan baik dan teratur. Dan pusat pengundi di sini juga melibatkan seramai 3,027 orang pengundi berdaftar yang akan mengundi di sini. Dan bagi jumlah keseluruhan pengundi bagi kawasan N17 Bukit Katil ini pula, sebanyak 25,074 pengundi berdaftar. Baik, sedikit perkongsian kepada anda, di N17 Bukit Katil ini menyaksikan pertembungan empat penjuru di antara Barisan Nasional Dato' Wira Hasnur Sidang Husin, Pakatan Harapan Adli Zahari, Muhammad Al-Afi Yahya yang mewakili Perikatan Nasional dan juga Abdul Habib Mustafa yang mendaftarkan diri sebagai calon bebas. Baik, seperti yang kita sedia maklum, SPR telah mensasarkan 70% pengundi berdaftar untuk keluar mengundi. Jadi bagi anda yang masih belum keluar mengundi, ayuh keluar dan laksanakanlah tanggungjawab anda, kerana setiap undi daripada anda amat bernilai untuk menentukan hala tuju masa depan negara. Sekian dari saya, langsung dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Katil, kembali semula ke Angkasa Puri. Silakan, Syah.